Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Hubungan asmara Tarik Halilintar dengan Fujianti Utami atau Fuji memang digadang-gadang semakin menunjukkan keseriusan. Apalagi Tarik juga sudah berhasil merebut hati Gala Sky Andriansyah, putra semata wayang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang begitu lekat dengan Fuji sang tante. Tak heran kebersamaan Tarik dan Fuji saat momong Gala membuat publik kerap terenyuh. Kedua bahkan disebut bak. Posisi mendiang Vanessa dan Bibi yang sudah meninggal dunia. Kali ini video kebersamaan Tarik dengan Gala tampaknya tengah menjadi buah bibir. Hal ini didasarkan pada yang ditunjukkan dengan momen saat Gala bersama sang ayah, Bibi Andriansyah. Sebut saja salah satunya yakni ketika Gala tenang berada di gendongan dan pelukan Tarik, momen yang sama pasti pernah juga terjadi dengan Bibi. Ada juga candaan Bibi yang menciumi perut Gala hingga tertawa. Ternyata Tarik juga pernah melakukan hal yang sama. Kedua video tersebut kemudian disandingkan oleh netizen dan tengah viral saat ini. Kebersamaan yang terjadi antara Gala dengan Tarik disebut mirip saat bersama dengan Bibi semasa hidup. Gara-gara hal ini juga ramai diumumkan sebagai kunci, cara Tarik mendekati Gala hingga membuat bocah tampan tersebut nyaman di sisinya. Warganet menilai bahwa Tarik bisa menunjukkan perhatiannya kepada Gala melalui perlakuan yang sama dengan kasih sayang Bibi. Beragam komentar publik pun berdatangan. Fokus pada kedekatan Gala dengan Tarik yang terbilang baru kenal dalam waktu dekat namun sudah sangat lengket dan nyaman hingga membuat ketulusan Tarik kepada Gala pun disanjung habis-habisan. Fuji dan Tarik Halilintar baru sebulan menjalin hubungan asmara. Namun baik keluarga Fuji dan Tarik Halilintar, yang diwakili Atta dan keluarga Anang sudah bertemu satu sama lain. Hubungan Fuji dan Tarik Halilintar juga digadang-gadang akan sampai ke pernikahan. Fuji sebelumnya mendadak tenar karena dianggap sebagai ibu pengganti untuk Gala. Namun semenjak dekat dengan sang kekasih, kini Gala malah lebih lengket dengan Tarik Halilintar. Anak keempat Haji Faisal ini membenarkan hal tersebut dan tak ada masalah jika Gala lebih dekat dengan kekasihnya. Nggak apa-apa juga sih, kata Fuji menjawab soal kedekatan Gala dengan Tarik Halilintar. Apalagi Fuji kini menganggap jika Gala bukan hanya butuh sosok ibu, namun juga ayah pengganti. Gala juga butuh figur kayak ayah gitu ya, selain Fadli sama Franz, kedua kakaknya yang lain, ucap Fuji menambahkan. Gadis 19 tahun ini menganggap jika sosok Om dan Tarik Halilintar memiliki perbedaan. Tarik juga angkat bicara soal kedekatannya dengan Gala yang menarik perhatian publik. Adik dari Atta Halilintar ini mengaku jika saat video call dengan Gala, sosok Fuji tetap yang dicari oleh bocah yang belum genap 2 tahun ini. Tapi kalau video call yang dipanggil tetap Uti, panggilan Gala untuk Fuji, ucap pria 23 tahun ini. Fuji juga menganggap jika yang terpenting adalah Gala tidak kekurangan kasih sayang. Yang penting Gala nggak kehilangan kasih sayang, tutur Fuji menandaskan seperti dikutip dari YouTube Intense Investigasi yang diunggah pada tanggal 5 Maret tahun 2022.
Gala menjadi yatim piatu sejak tanggal 4 November tahun 2021 kemarin karena kecelakaan yang dialaminya.